Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Hanika YouTube channel. Di video kali ini, saya akan unboxing dan sekaligus mereview tripod mini tabletop. Kuat dan kokoh, bahan berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Sebelum kita lanjut ke video unboxingnya, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Oke? Oke, kita buka aplikasinya lagi. Oke, sebelum kita unboxing, kita review dulu kardusnya ya. Kita lihat dulu kardusnya. Tabletop tripod 360 derajat. Direction of rotation ya. Oke, ini rotasinya bisa 30 derajat sampai 30 derajat. 30 derajat, 360 derajat berputar 360 ya. Oke, di samping sini tripod. Oke, di sini ada strong and durable, strong and sturdy, high quality material. Jadi kualitasnya benar-benar berkualitas ya. Sampingnya lagi made of high quality raw material. Oke, kelihatan nggak tulisannya? Bahasa Inggris saya kurang bagus ya. Oke, nanti saya translate aja. Terus ini ada bracket second gear can be adjusted. Rotation the top of bracket and adjust to the tripod. Turn again to second gear and bring the tripod to the button. Oke. Oh, jadi dia tuh berputar. Oke, diterjemahin aja lah di bahasa Inggris. Saya nggak ngerti banget ya. Oke. Dan made in China ya. Oke. Kualitas. Oke, kita buka aja. Oke, di sini tripodnya. Dan ini dudukan tripodnya, bukan dudukan ya, apa ya namanya nih, holder U universal. Oke, untuk link pembeliannya ada di deskripsi ya guys. Saya belinya di Tokopedia dengan harga 7 ribuan ya, sekitar ya 8.000 lah. Oke, kita bahas. Dan kualitas ini bagus banget ya. Kuat plastiknya, kokoh ya. Benar-benar kuat. Oke, kita pasang aja holdernya ke bautnya. Oke. Sip, mantap. Oke, ini cocok banget buat teman-teman ya, untuk bikin video tugas atau konten video konten creator atau tugas kampus dan sebagainya. Cocok banget pakai tripod ini. Maksud dari putar 36 derajat itu ininya ya guys ya, diputar 36 derajat ininya ya, rollnya ya, tuh ininya diputar 36 derajat. Oke, sebentar guys. Ya, jadi ini kan ada ininya nih ya, bolongannya itu ke sini 36 derajat. Terus kita putar lagi. Tuh. Sama aja sih ya.
Okay, ini disesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman aja ya. Wah, mantap lah. Oke, wish. Dan bisa dikembaliin lagi. Set. Jadi berdiri. Oke, mantap. Cocok banget nih buat teman-teman nih yang nyari tripod murah ya. Bisa jadi gimbal juga nih. Oke. Sip. Tripod kuat dan tahan lama, bahan berkualitas tinggi dan kokoh, desain anti slip, aman untuk diletakkan pada permukaan licin. Tripod ini dapat digunakan pada kamera, action cam, dan handphone. Oke guys, jadi kesimpulan dari video ini cocok banget ya, recommended banget karena desainnya juga bagus ya. Dan plastiknya juga kokoh, bener kuat banget ya. Kuat, bagus, berkualitas banget ya. Harganya murah tapi berkualitas, tidak mengecewakan ya. Oke. Cocok banget buat teman-teman membuat video tugas atau Google Meet dan sebagainya ya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, dan jika teman-teman suka dengan video ini, like juga. Jika teman-teman punya saran juga, saran dan masukan bisa di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian video ini. Sampai jumpa di video lainnya.